kemudian masalah tentu hal-hal lain juga, masalah konsumsi, kemudian yang lain-lain juga ditanggung oleh Pertamina ya, dan selalu dikirim. Kita harapkan tidak ada masalah yang dihadapi. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya apa namanya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Jadi saya kira begitu Pak Ano ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya korban yang